Saat ini saya berada di kediaman Bapak Sutarji, pengkoleksi barang antik dari Desa Arya Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Beliau banyak mengkoleksi barang antik yang sudah sangat jarang ditemui di zaman modern ini. Untuk lebih lanjut apa saja koleksi barang antik dari Bapak Sutarji, ikuti. Ini adalah salah satu koleksi Bapak Sutarji, yaitu giling kreket. Jadi ini dulu gilingan tebu itu seperti ini lor. Kayu dicatok, terus ada kayu lagi, dikasih ini apa ini namanya ya, gigik ya. Ini tebunya dimasukkan ke sini, terus ini yang ini namanya apa ini ya, kayu penggantang mungkin ya. Nah itu terus ke sana, ini di sini ada sapi untuk penggeraknya, terus sapinya keliling mubeng gitu, itu tebunya ada di sana. Nah ini tebunya dari sini dimasukkan, tebunya masuk dari sini, keluarnya dari sini. Lalu seiring berkembangnya zaman, gilingan kreket ini sekarang sudah tidak dipakai lagi, dan saya masih merasa beruntung, sangat merasa beruntung bisa melihat gilingan kreket ini di zaman sekarang, karena sudah jarang sekali orang yang memiliki gilingan kreket ini. Karena saat ini sudah banyak yang memakai gilingan terbaru bertenaga mesin, ada yang menggunakan mesin diesel, ada juga yang menggunakan mesin listrik dinamo. Ini adalah koleksi yang sangat berharga, bahkan anak cucu kita nanti belum tentu bisa melihat koleksi seperti ini lagi. Ada juga koleksi cikar kreket. Ini cikar kreket ini kalau zaman dulu sudah seperti truk ini kalau sekarang.
Selain mengkoleksi cikar kreket, yang tidak kalah menarik di sini juga masih ada andong. Andong apa dokar ya? Ini saya manggilnya dokar ini. Ada juga alat untuk membajak sawah zaman dahulu. Dan yang spesial menurut saya ini keranda, tapi sama Bapak Sutarji dikoleksi, disimpan di museumnya. Filosofinya apa saya kurang tahu, nanti saya akan tanya langsung ke Pak Sutarji. Kenapa ini kok keranda ini disimpan? Ini kerandanya sudah semi modern ya, Lur ya. Ini kerangkanya terbuat dari besi, tapi rodanya masih menggunakan roda kayu, roda zaman dahulu. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sutarji atau biasa dipanggil dengan Mbah Ji. Seperti bicarakan tadi, saya ingin bertanya filosofi tentang keranda yang disimpan Mbah Ji atau sejarahnya. Monggo Mbah, sakit di bicara. Keranda mayat saya ada 5. Pintu saya juga 5. Rukun Islam juga 5. Keranda mayat saya satu di depan musola, yang satu di depan pintu, yang satu di jalan. Satu tutupkan sana sama semua 5. Itu mengingatkan saya sendiri. Jadi mau keluar tahu keranda mayat ingat mati. Mau tidur di depan kamar ada keranda mayat juga ingat. Rezeki pati judul itu urusan Gusti Allah. Tak tahu orang kemapun, tak ada yang tahu. Mengingatkan diri saya sendiri. Nah, semoga tamu saya kalau ada orang jalan sini ingat pandi job, ingat mati. Terus nih wow, sejarah ini apa filosofi ini wow, sedanten berkaitan kali rukun Islam, agami Islam. Pintunya 5. Rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pandi job juga 5. Kenapa kok di depan rumah? Biar ingatkan saya sendiri. Kalau ada orang ini kurang, alhamdulillah mati wajib pasti. Nah, jadi teman-teman, ternyata itu tadi filosofi tentang keranda yang disimpan atau dikoleksi oleh Mbah Ji. Bukan lain niatnya atau sejarahnya itu dasarnya adalah rukun Islam. Rukun Islam itu sendiri ada 5. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Sawentawis untuk sementara begitu saja teman-teman, karena saya sudah lama, cukup lama di sini, dan mungkin Mbah Ji juga mau beristirahat. Saya pun mau izin pamit dulu sama Mbah Ji. Mbah Ji, sawentawis ngaten mawon nggih, nyuwun pamit. Mugi-mugi Mbah Ji diparingi sehat, kewarasan, kathah rezeki. Amin. Sampun mugi kula nyuwun pitungan. Nggih, sampun perjalanan muga-muga ya tak dongak selamat sampai tujuan. Amin. Monggo Mbah Ji. Nggih.